Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi dan T-Rex tentunya di channel kesayangan kalian, Piku Bedok. Kumpiku Bedok, hari ini kita akan review hasil hunting Kumpi ya, dari KKV atau KKV teman-teman. Oke, langsung saja, let's go. Nih di depan teman-teman udah ada mobil koleksi ya teman-teman. Nih Lamborghini Aventador Roadster. Nih katanya official license. Nih the Lamborghini and Lamborghini Bull and Shield trademark copyright design CCA Full Cheek Auto 1:64. Nih mobilnya warna biru ya teman-teman, favorit Kumpi ini warna biru. Full Cheek Auto ini kayaknya mungkin mereknya ya, Full Cheek Auto Collection Series. Nah yang keren nih teman-teman, dari mobil ini adalah selain dia dapat mobilnya, dia dapat akriliknya nih, yang nanti bisa kalian, kalau kalian mau koleksi bisa kalian susun nih. Dan harganya nih teman-teman, harganya kurang dari 50.000. Nih kalau kalian penasaran langsung cek di KKV terdekat nih, KKV. Oke, langsung saja kita unboxing ya si Full Cheek Auto Lamborghini Aventador-nya. Dan Kumpi cari gunting dulu, mana guntingnya, kita pakai ini aja nih, kita pakai ini, kita buka ya teman-teman, buka dari sini saja nih. Waduh, nggak kuat nih teman-teman, tetap harus pakai gunting, sebentar ya teman-teman. Oke, gunting sakti kita sudah ketemu, langsung saja kita eksekusi teman-teman, kita buka. Ya, ini dia teman-teman, kita lihat apakah dengan harga semurah itu sudah dapat kualitas yang bagus teman-teman. Under 50 sudah dapat akriliknya nih. Seperti ini teman-teman. Oke, moment of truth. Ini akriliknya teman-teman. Nah, kita pelajari dulu. Ini mobilnya. Kita lihat mobilnya dulu ya. Ini teman-teman, di bawahnya ada tulisan Made in China CCA atau CCA Lamborghini Aventador 1:64 use under license. Oh, ada license-nya. Mobilnya keren teman-teman, bahannya besi. Besi ini teman-teman. Ini ada kayak nuansa shock breaker-nya gitu teman. Warnanya biru muda teman-teman. Nih, untuk dalamnya seperti itu. Ada kayak sopirnya, kursi-kursinya gitu teman-teman. Desainnya simpel, real ya, real car-nya Lamborghini, pada logonya Lamborghini kecil nggak kelihatan. Warna biru kombinasi hitam, rodanya berputar ya teman-teman. Build quality-nya oke, sama seperti Hot Wheel. Dengan harga segini sih keren sih ini, keren. Ini juga bahannya bukan bahan main-main ini, besi, ini besi, yang ini kayak plastik. Keren ya, jadi aksennya gitu teman-teman. Ini ada spionnya teman-teman, gak ada kacanya tapi ada spionnya sampai sedetail itu. Nih terus akriliknya, akriliknya kita nggak dapat penutupnya teman-teman, jadi kita cuma dapat casingnya, casing akrilik ini untuk tempat dia ya, tempat dia nanti ditaruh kayaknya loh.
Ini cuma gini teman-teman, ke rumah-rumahannya lah bahasanya, tapi nggak ada penutupnya. Biar lumayan lah ya. Oh enggak, ini tetap ini. Nah ini ada tempat ini bisa ditumbuk ke atas teman-teman dengan jenis akrilik ini. Kalau kalian beli seri ini udah dapat akriliknya kayak gini, tapi memang enggak ada penutup depannya ya. Enggak ada penutup depannya. Keren sih teman-teman, sebenarnya keren ini kalau ada penutupnya. Kita cek di ini, di ini ada nggak penutupnya? Kita cek. Nggak ada ya. Nggak ada juga penutupnya. Kita coba ambil ini, apakah ada penutup di sini? Coba di dalam itu, pokoknya dilem ya teman-teman, keras nih. Nah enggak ada juga teman-teman, enggak ada penutupnya juga. Ini soalnya ada lubangnya ini loh, kayak untuk tempat penutup kaca gitu, enggak tahu ya. Ya, ini dulu teman-teman si Lamborghini Aventador kita. Keren, rekomendasi kalau untuk mobilnya, akriliknya sih ya karena harganya cuma segitu sih harus kita maklumi. Oke teman-teman, mungkin itu dulu konten kombi kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Kalian jangan lupa juga untuk hunting-hunting mainan seru. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.